Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan akhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni tarkus shalah. Kan sudah sedikit bahas dalam meninggalkan sholat kan. Lanjutannya, kalau dalam keterangan kemarin, meninggalkan sholat itu adalah angkar mungkarot wa akbarul kabair. Jadi paling besarnya dosa-dosa besar itu meninggalkan sholat. Yang paling jeleknya dosa itu ya meninggalkan sholat. Paling mungkar-mungkarnya ya kemungkaran itu adalah meninggalkan sholat. Waqad warada waqad waqa'at tasrifu min Rasulillah bi kufri tarikis sholat. Telah ada penjelasan dari Rasulullah tentang dihukumi kufur orang yang meninggalkan sholat. Wakadzalika wada fi shohani shohabah wassalaf sholih hatta qala ba'duhum. Dan keterangan tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat juga didata apa telah disampaikan oleh para sahabat dan salafus sholih. Sehingga sebagian mereka berkata, ma sami'tu ashab Rasulillah yaqulu fi syai'in min al-a'mal inna tarkahu kufrun illa shalah. Wa hiya waqi'a wa tarku shalah. Atau tarku syai'in minha. Jadi meninggalkan salat itu dihukumi kufur. Wa iyyaka, dan hati-hatilah dengan meninggalkan sholat. Fa in fa'ada dzalika, kalau sampai melakoni iku yakni meninggalkan sholat, faqad halakta minal halikin, maka sampean telah rusak bersama dengan orang-orang rusak. Wa khasirta dunya wal akhirah, dan telah merugi dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, kerugian yang sangat jelas itu adalah ketika orang meninggalkan sholat. Karena ibadah itu, kalau dalam bahasa ibadah itu, kalau ibadah sholatnya diterima, maka
sholat yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima. Maka kalau orang berbuat baik, dermawan, ahli apa namanya, ahli kebaikan, tapi dia tidak meninggalkan sholat, itu enggak sempurna. Maka wajib untuk melakukan, cuma nanti ditinggal. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digampangi untuk melakukan sholat. Isporkoroh husu atau tidak itu urusan duri lah. Sementing sholat disik, suruh buru-buru kedeng, alhamdulillah. Tapi ya kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kama yajibu alaika an tuhafidz ala shalah, sebagaimana wajib bagi kita untuk menjaga sholat dalam keadaan apapun. Karena kalau kita orang laki-laki ini tidak ada bayinya, sakit sekalipun tidak ada bayinya. Wayarmu alaika an tudayya, dan haram hukumnya menyia-nyiakan sholat, mengendi-endi sholat, memolor-molorkan sholat, sengaja memolor-molorkan, alah nanti wala misalnya, dengan berbagai alasan. Jalan Pak. Kadzalika yajibu alaika an tusyaddida ala ahlika wa auladika, dan wajib bagi kalian untuk tasydid itu. Oh, iya. siap. Tasydid itu mengeraskan pendidikan tentang sholat kepada ahlik itu istri. Dalam bahasa Arab itu biasanya dimaknain jauzatun atau dimaknain ahlun, itu istri. Wa auladika, dan anak-anak sama yang apa. Wa kullu malaka alaihi wilayah, dan semua orang yang menjadi tanggung jawab fi iqamati shalah. Biasanya kayak sampean punya karyawan misalnya, itu dalam bos menjadi bos kan, karyawan itu jangan tinggalkan sholat. Kalau sampean tinggalkan sholat, ya termasuk tanggung jawab kita. Apalagi berhubungan dengan kerjaan kita, kita nggak memberi fasilitas kesempatan mereka untuk sholat. Adapun gini, wala tada'lahum adoran fitar kiha, dan jangan apa menerima alasan-alasan mereka untuk meninggalkan sholat. Karena seberat apapun sholat itu sudah ada solusi untuk bisa melakukan. Andai kata gak iso jamaah, gak iso dikosor karena kondisi yang sangat, kan kalau dalam keadaan seperti itu sangat-sangat terpaksa dan memang tidak bisa melakukan, ya engkau dikotu. Cuman jangan sekali-kali niatlah engkau dikotu. Nah, itu yang tak boleh. Wa man lam yasma' minhum wa yati'u fa haddadhu aqbu, dan barang siapa di antara mereka, anak kita, keluarga kita, yang tidak mau mendengarkan nasihat tentang sholat, maka hadidhu, beri ketegasan dan beri hukum, bahkan beri hudud. Waqdub alaihi, dan marahlah kepada mereka, asyad, lebih kuat. Wa'adham mimma taghdub alaihi law atlafa malak, marahlah dan sangat marah, dan lebih besar kemarahannya ketimbang mereka menghilangkan harta kita. Coba kita, anak kita nggak motor aja terus hilangan, ngamuk tuh ada. Pernah nggak kita ngamuk marah ketika anak dan istri kita nggak ngelakuin sholat? Harusnya marah ketika anak dan istri kita meninggalkan sholat itu harus lebih marah daripada ketika harta benda yang dihilangkan oleh samping penting sholat. Karena kulukum ro'in, kita semuanya ini apa jenisnya ro'in, pemimpin, bakal ditanya tanggung jawab. Fa'ilam taf'al dhalika,
kunta minal mustahini yukukilah wadini. Kalau kita tidak melakukan itu, maksudnya tidak memberi peringatan, tidak ngajak, tidak memberi hukuman, tidak memberi sanksi kepada yang menjadi tanggung jawab kita tentang sholat, kunta minal mustahini, maka sampai termasuk orang yang meremehkan hak-hak Allah. Juga ya. Wa man aqabtahu wa ghadabtu alaihi wa lam yatamassal wa yanzar fa a'dabahu alika. Dan barang siapa orang yang sudah menghukum, sudah dihukum oleh kamu, sudah dikasih peringatan, kok enggak manut, ora kapok-kapok wong gak ninggal ke sunan. Doi. Dihajar jadi. Dihajar itu ya di jadi wawu. Ya. Maksudnya tetap memberi pembelajaran, bukan berarti diusir ya orang. Eh tapi ini kan usir ya. Watru tuhik, usiran darimu. Fa inna syaitan. Kan keras kita ini. Fa inna syaitan. Dia anak gak kelam sholat setan. La khaira fi wala berkekaan. Kebaikan gak ada keberkahan. Masya Allah ya. Wa tahrumu maulatuhu wa muasyiratuhu, mana diharamkan untuk berserah apa jadi serawungan dengan mereka gitu. Sampai segitunya kan? Iya sampai segitunya kon ngusir ada kata-kata haram gitu ya. Fa innahu syaitan la khairu fi yabija apa yang jelas kilo ya jadi kalau aku sih mau cerita nih. Jadi kalau keluarga anak kita nggak mau sholat, ya kan? Isti iling nih orang gelem, itu maka disir. Iya, Baba aduh angka. Menurut gue mah itu disir. Baba aduh angka. Menurut tuh mingka. Doi dan usir darimu. Enggak. Innahu syaitan. Fa inna syaitan la khair fihi. Itu syaitan ada kebaikan sama sekali dan ada keberkahan. Tahrumu muwalatuhu wa muasyaratuhu. Bahkan diharamkan untuk serawungan interaksi dengan dia. Wa tajibu mu'adatu dan wajib bagimu untuk memusuhinya. Udah. Wa muqati'atu dan memutuskan hubungan sementara. Maksudnya gini ya. Gerhana, kasih orang sholat. Iya. Yang ramahnya orang sholat, dupak berarti dengan lagi. Musuh. Dengan tapi kan ini alaman. Untuk orang-orang masih kok. Lalu belum ini tahu lah gue. Untuk sebau. Untuk enggak gue, kebawa. Nah, aku ngajarkan anak-anakku gak umum. Sama yang dulu abung tuh muka ngangkat soal gak awas. Cuma teman-teman gue rajin sholat terus uang gue buat ceramah gak oleh itu. Iya orang di ceramah ya. Cuma apa orang tuanya mau tupak ojo gara-gara gak sholat. Istungan ini. Tapi kalau orang tua ke bawah ke anak yang menjadi tanggung jawab lah ya. Yang menjadi tanggung jawab karena itu akan menjadi beban itu, terutama anak yang belum masih akil, yang udah sebelum akil balik, ya kan? Nah, kalau sudah balik itu kan kita tetap harus ingatkan jangan tinggal diam. Tapi kalau bahasa apa namanya itu manusiawinya, humanismenya ya. Tidak ditinggalkan. Artinya gini. Ya mungkin dikasih peringatan, kasih sanksi yang tadinya misalnya jatah jajannya berapa gitu. Tapi dengan tetap dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara permusuhan yang artinya us gak nerima sebagai keluarga misalnya. Dan dengan cara
apa namanya itu karena tidak mau sholat ya dengan cara pindah ke pondok lah akan dilihat begini ini kan nanti jadi maknanya artinya walaupun diusir walaupun dimusuhi itu tetap memusuhinya itu bukan musuh atas nama nafsu itu aja bukan atas nama nafsu jadi tetap niatnya adalah tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Ya, gak boleh lah anak terus kita musuhin, kita buang, kita enggak dia. Maksudnya, kita mungkin ya entah titipkan ke mbahnya, misalnya kan kasih peringatan, misalnya. Seneng deh kalau mbah. Iya. Uang jajannya, ada kata dia uang jajannya kita itu. Entah dia punya motor, motornya kita sita, misalnya. Tapi itu dengan cara-cara yang humanis. Karena pengalaman saya ini kalau nasihatin orang menggunakan nafsu orang bakal nafsu apa nasihatin buju ini yang kadu nesu kodoh nesu ini kini penesu berdedek mendingan kabur jadi nasihati malah api ketemu api bisa malah nama gede ini malah enak itu ketika nasihatin ketika hati gitu selalu diterima. Tapi kalau dengan nafsu, maka di sini tuh bahasanya walaupun dijauhkan, diusir, itu bukan dengan atas nama nafsu, dengan cara-cara yang maksud misalnya ngusir itu dikepondokkan, misalnya sudah buat kira-kira sholatnya, kedoanya itu. Namanya aku ini kan itu antara anak yang mondok dengan yang wis terbiasa baik wateke karo si mora kan ada si mora wateke ada di pondok gula pondok tiling ini diberi mampu itulah manusia nah artinya kita gak boleh tinggal diam apalagi sedikit kali tetap kita nasihatin dengan cara-cara yang jangan kita tinggalkan itu wis lah semua gak boleh. Makanya di dalam masalah pernikahan itu suami itu kan laki-laki itu kan harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus lebih tinggi daripada perempuan dalam ya, stratanya atau apanya lah, ekonomi sebagainya. Karena kalau misalnya istrinya itu lebih dur pangkatnya, itu mau jadi kianur saya. Jadi pesen. Jadi istrinya nggak mau, ya kan? Nggak mau terus kita perintahkan. Ya, mentang-mentang dia punya. Jangan sampai kita kalah dengan istri kita seperti apa pun. Wahwa minal muwahidin. Nah orang-orang yang seperti dan orang-orang yang nolak tadi itu anak-anak yang atau keluarga yang tidak mau diajak sholat tadi itu muwahidin. Mereka adalah yang orang-orang pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita sudah disuruh sholat, enggak mau. Apa? Apa? Ngomong. Hah? Burung apa? Apa ini? Pacing. Oh, pacing.